saatnya duduk memang ini biasalah. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Pas Buka yang dipersembahkan oleh ketemu lagi di Pak Sangat Gampang. Sangat gampang, sangat gampang, sangat gampang, sangat gampang. Kami datang, gak pernah ada solusinya. Sekali lagi, sangat gampang, sangat gampang. Udah dua kali aja. Nah, lu nambah sih nyanyi jadi hujan tuh. Hujan lagi. Gua lagi jemur baju. Wen, bentar ya. Ya ilah, sempet-sempetnya. Hendrik kagak kerja apa? Punya asisten lu yang nyemur baju sendiri. Ribet lu urusannya. Hanya udah kayak gini gua sendiri. Bentar. Lu kehujanan begini, Sur. Yang basah rata di sini ya. Gak baju tahu. Lu enggak. Ada 3 orang yang nyemprot mat mati barusan. Pedes banget mata gue. Hujan lokal berarti di sini doang. Hujan, gue lagi ngejemur baju. Untung yang gue jemur masih basah, jadi enggak basah-basah banget. Wen, ya ini payungnya basah, gimana nih caranya? Nanti jadi basah semua ruangan kami. Kamu bingung? Iya. Mau taruh payung di mana karena basah banget? Iya. Oke, ini ada seseorang yang akan membantu kita di Life Hacks kali ini. Ya. Ya, orang ini di dunia pendidikan pasti sangat dikenal. Oh gitu. Dunia anak-anak juga sangat dikenal. Kita sambut, ini dia, Kak Seto. Kak Seto, aku punya masalah. Sebentar, ya. Sebelum kita menyelesaikan masalah kita, ya. Kak Seto boleh bertanya? Boleh. Lagi ngantuk banget katanya. Tadi di backstage gitu. Terus iklan, ngantuk gua, ngantuk. Oh, ngantuk. Bikin lagu sendiri. Kak Seto. Apa yang bisa saya bantu? Ya begini Kak Seto, kebetulan kan kembarannya Kak Seto siapa namanya? Seno. Yang ini iya kembarannya Seno. Saya ini? Iya betul. Oh iya. Iya. Yang asli siapa namanya? Seno. Bukan. Iya Seno. Iya Seno. Bukan dong. Ya udahlah ya. Ajis. Kakak sama beda jauh. Kak Kresno. Kak Kresno. Lu lebih tahu kamu daripada saya. Iya. Padahal saudaranya dia ya. Lu tahu saya. Gini. Ya. Ini teman saya Surya kehujanan. Nah, dia bingung mau naruh payungnya di mana. Iya, karena basah. Ada tempat payung di rumah? Gak ada. Dan hari ini di sini gak ada. Hujan lagi. Gara-gara payungnya rusak. Basah lagi. Gara-gara payungnya rusak. Payung rusak jadi hujan. Bukan hujan dulu baru payung rusak ya. Kak Seto bagaimana sih kita mau menaruh payung basah? Payung basah Kak Seto gimana sih cara? Saya baru mau minta ini, tapi saya gak mau nyebut namanya ya. Ya. Karena ini produk. Iya. Botol. Botol ya. Aja kan botol. Air mineral. Air mineral. Nah ya. Ini udah jadi. Ya gimana? Jadi, jelasin. Bila Anda di rumah mempunyai botol air mineral, ya. Bila Anda punya botol seperti ini ada di rumah, ya. Potong saja. Itu produk juga. Jadi ini tinggal dipotong tengahnya. Potong. Dipotong gini, belah dua, dibagi dua ya. Bagi dua. Nah, nanti lalu hasilnya terus segini nih. Begini. Nah, dimasukkan ke sini. Tadi kan dipotong bagi dua, berarti di sini. Harusnya 3/4. Kepanjangan segini aja.
Ini kepanjangan, segini aja. Nah. Berarti bukan di tengah ya? Iya. Terus diapain nih kaseto? Di tengah juga bisa, cuman masalah kalau ini kan lebih tinggi. Iya. Nah, terus? Payungnya dilipat. Lipat. Kan pasti basah ini pasti. Basah nih kaseto. Ya. Takut berceceran di bawah kan? Iya, betul. Nah, tutup aja. Tutup. Nah. Terus? Lipat. Kan basah nih. Ya, lipat terus. Nah, lipat. Nah, taruh di bawah. Taruh di bawah. Nah, udah. Ini buat apa? Ini buat apa? Di sini. Nah. Oh, ditaruh aja. Tuh lihat airnya tuh. Tuh airnya netes kan? Oh iya. Tuh. Wow. Tuh. Wow. Iya. Jadi dia tidak akan membasahi lantai. Jadi taruhnya di sini. Dan posisi payungnya di tengah. Iya. Karena kalau misalkan enggak ada ini, taruh di bawah ya percuma akan basah-basah lagi. Basah-basah. Ini tuh buat ininya ini ya. Sangat gampang ya. Sangat gampang. Sangat gampang. Dari kaseto, aku juga punya tips lagi hujan gini, apalagi bulan puasa. Aku punya tips yang lebih mudah untuk beli makanan. Gampang banget tahu. Apa siapa? Gampang, sangat gampang. Sangat gampang, sangat gampang. Kami datang, gak pernah ada solusinya. Jadi solusinya gini kaseto dan ya. Kak Wendy. Ya. Solusinya adalah dengan beli makanan lewat GrabFood. Wow. Tapi Mas Surya, yeah. Mas Wendy, mm-hmm. kalau beli online itu kan agak suka mahal ya. Mm. Mana pakai ongkos kirim lagi ya kan. Bikin boros tahu. Iya. Jangan khawatir Kak Seto. Yeah. Semua itu sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Karena GrabFood lagi ngadain promo diskon kilat Ramadan sampai 17 April. Yeay! Diskonnya sampai 90% bisa digabung sama gratis ongkir dari paket Grab Unlimited. Jadi hemat banget. Nah, tapi nih Mas Wendy, Mas Surya, ya. Restonya rame nggak? Hmm. Apalagi jam puasa begini, pasti orang-orang pada pesan semua. Ya, betul. Kan lagi udah mau buka puasa. Iya, buka puasa pada pesan pada semua. Pada sepen semua. Iya. Pada sepen. Gak apa-apa, saya juga tadi belibet Kak Seto. Iya, saya juga belibet Kak Seto. Tenang aja Kak Seto, aplikasinya canggih. Kak Seto bisa pesan sekarang buat diantar nanti pakai fitur pesan terjadwal. Mas Wendy, Mas Surya. Mas Wendy, Mas Surya. Ya. Yang benar. Ya. Caranya gimana? Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Grepo datang. Semua ada solusinya. Nih, saya kasih tahu ya. Nih, lihat. Caranya. Yang pertama, buka dulu aplikasi Grab. Tuh. Terus pilih layanan GrabFood. Oke, terus abis itu pilih diskon kilat dan pilih resto favorit kamu. Tuh, mau yang mana nih, ya kan? Terus pilih menu makanan. Nah, kita pesen apa nih? Rice bowl aja ya. Nih kita pesen buat buka, jadi bisa pilih opsi pesanan terjadwal. Kita bisa atur jam pengantaran dan tinggal konfirmasi aja. Tuh. Set. Tuh dia. Pencet aja diskonnya tuh yang 50%. Tuh kan. Nah ini jadwalnya nih. Kita mau damperin jam berapa nih? 17. Jam 5 cukup ya. Nah. Terus jam pengantaran konfirmasi. Pencet aja diskonnya yang 50%. Nah ini dia. Ya. Abis itu. Udah deh, kan diskonnya banyak kan? Plus gratis ongkir lagi. Pakai Grab Unlimited. Nah, sekarang kita lanjut selesai pesanan. Tuh, gampang kan kasih itu kan? Gampang. Iya. Tapi ini, Mas Surya, Mas Wendy. Iya. Lagi pandemi seperti ini aman enggak sih?
pesan makan online seperti itu? Ah, ini nih. Kita harus kasih tahu juga Pak Wendy. GrabFood ini layanan pengantar makanannya higienis karena drivernya udah pada divaksin. Udah gitu, mitra restonya juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Kak Seto. Gitu. Oh, gitu. Ya. Ya udah, mulai besok saya, keluarga saya, lingkungan sekitar saya, adik-adik, keponakan, ya, RT. Kami selesai. Kami selesai. Kami ya, semua akan pesan di GrabFood aja deh. Nah. Selamat sore. Sore, Mas. Dengan Bapak Surya? Iya. Pesanannya sudah tiba, Pak. Wah, terima kasih. Selamat menikmati, Pak Surya. Terima kasih. Sebentar, tahan dulu, Pak. Ya. Kita berfoto dulu. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Makasih, ya, Pak. Makasih. Dari mana? Gampang kan? Gampang banget. Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Ramadan GrabFood. Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. GrabFood datang. Semua ada solusinya. Saatnya duduk bangun di titik. Biasalah. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Pas Buka yang dipersembahkan oleh